nih. Ini Yamaha Mio. Ini Sol. Yamaha Sol ya. Okay. Sol tahun 2012 ini, Pak. Okay. Ini harganya 4.700.000. 4.7. Heeh. Masih ini bisa digoreng. Alamat SNK di daerah Jakarta Timur. Iya, kan? Betul. 4.700.000. Bisa dipres lagi. 4 juta ya, lempeng ini. 4 juta. Selamat datang di konten Derosa Auto. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video hingga saat ini. Nah, teman-teman, kita mampir lagi ke gudang Uda Dery. Gudang apa, teman-teman? Gudang motor otomotif, khususnya di roda 2, yaitu motor. Motornya sangat terjangkau, murah-murah. Rata-rata yang beli di sini itu pedagang semua, bukan pemakai. Tapi buat teman-teman nggak usah khawatir. Di sini teman-teman bisa beli motor dengan harga pedagang. Jadi tepatnya di sini harga bajongan sangat murah dan bisa dijual lagi, teman-teman. Contohnya saya aja udah pernah beberapa kali nih sama Uda nih. Beli motor saya jual lagi. Belinya sama Uda. Kita jual lagi ke pemakai. Tanpa berbasa-basi, kita langsung spill unitnya satu persatu bersama Uda Dery. Assalamualaikum, Uda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Uda? Alhamdulillah baik, Pak. Makin sehat, gemuk aja ya. Gemuk kemana nih? Gemuk. Gemuk ke samping apa ke... Gemuknya ke samping, ketinggi ke atas. Tinggi ke atas. Tinggi. Tinggi. Aduh, alhamdulillah. Yang penting sehat dan semangat. Sehat, alhamdulillah. Semangat terus. Semangat terus ya, Uda. Enggak pernah enggak semangat. Betul. Walaupun sekarang tetap perekonomian berjuang. Tidak ya. Menentu ya. Tetap berjuang. Tetap berjuang. Ya. Yang penting halal ya, Uda. Halal, amin. Dah, di sini ada berapa unit kira-kira, Uda? Berapa ya? Kurang lebih 40-an kayaknya. 40 unitan ya, lumayan ya, Uda ya. Ya. Alhamdulillah. Sebulan bisa berapa, Uda? Terjual. Di atas 100. Di atas 100. Bulan kemarin 100 lebih. 126. 126. Bulan ini sekarang sekarang udah nginjak 80. 80 sudah. Luar biasa ya. Tuh teman-teman, tapi sebelumnya kita pengen tahu nih, Uda, alamat beserta nomor teleponnya Uda lagi. Saya di Desa Warujaya RT 2 RW 7. Okay. Parung Bogor. Parung Bogor. Tepatnya persis di depan masjid. Depan Baitur masjid Baitur Rahmat. Dan juga di kolom deskripsi ada ya, dah. Nanti akan saya cantumkan untuk teman-teman mau Sherlock-nya ada di situ. Tinggal meluncur aja. Nah, nomor teleponnya dah. Nomor teleponnya 0857 1479566. Baik. Tersambung via WhatsApp ya, dah ya. WhatsApp itu ya. Nah, telepon bisa, WhatsApp bisa. WhatsApp bisa, telepon bisa. Teleponnya satu. Tapi ada admin lagi ya? Gimana? Admin ada nomor tertera di bawah itu admin nanti. Oke, okay, di sini ada ya, Da ya. Pas yang masuk nomor pertama nanti keluar nomor admin. Kalau saya slow respon langsung ke admin aja dulu. Oh gitu. Tuh, teman-teman ya, langsung aja nih kita kepoin. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada Genio ya, Pak ya. Tahun 2020. Pajaknya 2022. 2022. Ya, pajaknya 03 2022, kalengnya panjang 2025, plat F Kabupaten Cibinong ya. Oke. Okay. Ini opennya di angka 11.200. 11.200. 11.200 ya, teman-teman. Bisa lah digoyang, silakan. 10.7 ya. 10.7 tambahin lagi, Pak. Tambahin lagi. Iya, tambahin lagi dikit. Berapa, Pak? Ya, Bapak nambahinnya berapa? Paling 100-200 boleh ya? Iya, bisa. Jadi, itu selamat lagi. Daya, selamat lagi. Ya. Pokoknya murah-murah di sini. Insya Allah. Tapi sesuai dengan pasaran, masih di bawah ya, Daya? Insya Allah, masih di bawah. Oke, ini dah. Ini motor apa nih, dah? Ini Mio M3 2017, Pak, ya. Pajaknya hidup 11.23, kalengnya panjang 2027. Tapi ini udah ada yang bayar, Pak. Udah ada yang bayar. Udah ditransfer. Sudah ditransfer. Bekasi nih, Bekasi. Dari Bekasi. Sudah dong. Jabodetabek kan, ya. Sampai ke luar kota loh. Selanjutnya dah. Selanjutnya ini ada Mio M3 ya 2018, pajaknya panjang 05224, kalengnya panjang 2028, Pak ya. Kita opennya di 8.200. Bisa juta ya. 200. 8.200. Iya. Teman-teman 2018. 2018. Ya. 7,5 dah dikasih dah. 7,5 tambahin lagi, Pak. Tambahin lagi. Biar ada lebihnya tambahin buat kami. 200 ya. Tambahinlah 300. 300 ya. Salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Biometrik. Ini motor NMAX. Ini NMAX 2018, pajaknya panjang 08 2024 kaleng 2028. Plat F Kabupaten.
Startup Kabupaten. Ya. Motornya masih sangat muda nih, 2018. Ya, betul. Pajaknya panjang, plat ganjil dan perorangan ya, Daya. Kilometer yang ditempuh berapa, Dah? Kilometer yang ditempuh baru 40.000. 40.000 ya. Nah, Dah, dandannya apa aja nih, Dah? Dandannya? Enggak, ada lecet pemakaian doang. Udah apa rapi sih? Ya. Harganya, Dah? Harganya kita opennya di 19.900. 19.800. Nah, nego tapi ada ya. Nego tipis. Izin dinegoin boleh dah. Boleh, negoin aja enggak apa-apa. Negoin sadis dah. Jangan sadis. Jangan sadis. Soalnya enggak jauh dari ini nanti. Enggak jauh dari pasak daripada tiang gitu ya. Pres-pres dikit bisa. Pres-pres dikit. Berapa dah kira-kira dah? Ya Bapak nawar aja. 19 juta boleh. Paling jadinya 19.500, Pak. 19.500. 19 juta dikit-dikit boleh. Kalau kita mau ke sini mah bisa di press lagi nanti. Bisa di press lagi dari 19 bisa. Juta. 19.500. Dari 19.500 teman-teman bisa nego lagi ya. Bisa. Bisa. Bisa dikit lah. Bisa dikit. Harga pasaran di luaran berapa dah? Mobil-mobil gini dah. Ya di atas 20. 20 gopek, 21 sekitar itu. Bisa cek pasaran aja. Oh. 19.5 masih bisa dinegoin sedikit-sedikit mah buat teman-teman yang benar-benar serius tentunya. Tuh, oke, selanjutnya ada yang warna putih dah. Nah, ini motor apa nih dah? 2021 ya. 2021. Iya, pajaknya 2022 bulan 2. Bulan 2. Dua kali panjang. Kali panjang 2026. Nilai pajak berapa dah? Nilai pajaknya berapa ya? Harus dicek dulu pajaknya. Kira-kira 300-an. 300-an per tahun. Oke, harga berapa dah? Harganya ini kita opennya di 12.2, masih 12.2. Bisa press sedikit lagi. Press sedikit. 11.5 bisa dah? 11.8 paling Pak. 11.8. Iya. 11.8 bisa nego lagi ya. Kalau ke teman-teman nego ke sini. Sedikit lagi bisa. Duh, teman-teman nego langsung ke sini dikasih harga terbaik buat udah. Yo. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, ini ada motor apa nih dah? Ini ada NMAX 2022 Pak, pajaknya bulan 3 2023 ya, pajak lewat satu kali, Pak, kalengnya panjang 2027. 2022. Iya. Nah, harga dijual berapa? Kita buka harganya terima pajak panjang di 24.500. 24.500. Mantik bisa repress. Oke. Bisa kurangin. 23 ya? 23 belum. Kita paling bisanya kan? Di angka 24 juta. 24 terima juta. Pajak panjang. Terima pajak panjang. Nego dikit ya boleh ya. Datang ke sini. Bisa. Oke. Okay. Baik, selanjutnya bisa kurangin dikit lagi. Nah, ini ada motor apa lagi nih dah? Ini sama ada NMAX 2021, cuman udah di transfer sama pedagang. Udah laku. Udah laku. Sold out. Jadi sold out. Tidak kita review. Nah, selanjutnya. Ini ada lagi Beat 2018, pajaknya hidup panjang 0624, kalengnya panjang 2028. Ini harganya kita bukanya di 11 juta. Masih bisa kurang dikit. 11 juta masih bisa kurang dikit. 10 boleh? Kalau 10 belum Pak, paling press-press sedikit doang itu. Berapa dah kira-kira? Paling kita di 10.8 Pak. 10.8. Nego-nego dikit boleh ya? Siap. Oke. Boleh. Baik, selanjutnya teman-teman. Langsung kita ini ada motor. Ini ada Honda Beat New. Beat New. Oke. Tahun? Beat New tahun 2020, pajaknya 04-2022, kaleng 2025, tapi ini udah ada yang transfer, Pak. Sudah laku juga. Dari pedagang Bintaro ini. Pedagang Bintaro. Waduh, pedagang semua yang beli. Baik, selanjutnya. Yang ini nih, Dah. Ada lagi, ini Beat ya, 2021. Pajaknya panjang. Ini udah deluk ya, Pak, ya? Udah tipe tertinggi. Oh, tipe tertinggi. Pajaknya panjang 0524, kalengnya panjang 2026. 2026, oke. Okay. Kita opennya di 14.2. 14.2. Iya, betul. 13.5 boleh? 13.5 belum naik lagi, Pak. Naik lagi? Iya. Berapa dah? Paling 13.8, Pak. 13.8. 13.8 naik lagi boleh ya? Nanti sampai sini bisa press sedikit ya. Nggak banyak, Pak ya. Oke. Okay. Kalau banyak kan nanti nggak bisa kita ya. Nggak ada lagi. Nggak kebagian. Iya, betul, Pak. Nah, selanjutnya nih. Ini ada Beat New ya Pak ya. Beat New. Yang udah new, okay. Pajaknya hidup 12.23, kalengnya panjang 2025 ya Pak. Ini harganya di angka open 12.700. 12.700. Ya, bisa digoyang bisa. 11.5 boleh. 11.5 belum Pak, kejauhan. Berapa dah? Nanti saya nombokin modal. Jauh dari modal ya, Dan? Jauh dari modal. Berapa kira-kira, Dan? Paling kalau angka ininya di 12.5, Pak. 12.5. Iya. Teman-teman 12.5 yang mau nego datang ke sini yang penting serius ya, Dan. Selanjutnya ini dah. Ini adalah Beat New, Pak ya. Beat New. Tipe CBS-nya ya. CBS. Tahun 2022.
2022. Ya, pajaknya 0823, kalengnya panjang 2027. Ini 08-2023, ya, udah mati pajak kemarin. Baru kelewat sekali doang. Okay. Mm-hmm. Kita open di 13.2, Pak. 13.2. Masih bisa goyang. 1.200.000. Iya. 12.7 kali ya? 12.7 masih naik dikit lagi. Masih naik dikit lagi ya? Berapa dah? Dikit. Paling 13 bisa dikurangin dikit lagi. 13 bisa dikurangin lagi. Ya. Salaman. Salaman. Buat teman-teman negoin lagi ya, di sini. Betul, boleh. Siap. Selanjutnya dah. 2015. Nah, ini Scoopy nih. Nah, ini ada Scoopy tahun 2011 ya, Pak ya. 2011. Pajaknya pajaknya off 2018, kalengnya off 2021, kita opennya di 5.300.000. Geser tipis bisa. Geser tipis bisa. 4,5 ya dah. 4,5 belum, Pak. Berapa dah? 47 ya? 47 belum, Pak. Paling kita ngasih angka jadi aja ya di 5 juta, Pak. 5 juta? Nah, udah. Segitu angka jadi. 48 ya? 49? 48 belum. Paling 5 juta, press sedikit sampai sini, buat uang bensin kita keluarin. Luar biasa. Gitu. Mantep, udah kenal kan tuh angkanya. OTW tuh. Nah, OTW. Bener. Nih, motor apa nih, Pak? Ini nah, ada Scoopy 2011, Pak. 2011. Nah, okay. Pajaknya 04-2022, kalengnya panjang 2026. Oke. Okay. Belatang sel. Tapi mohon maaf, ini udah dibayar sama YouTuber terkenal, Vero Auto. Berapa kemarin ini? Kemarin 55. 55. Pajaknya baru kelewat, kalengnya panjang. Oh iya iya. Ya. Nah, ini dah. Ini ada Mio GT. Mio GT. Ya. Tahun 2014, Pak. 2014. Pajaknya 2020, kalengnya panjang 2024. Oke. Kita open di 5.700. Geser tipis bisa. 4,8. Kalau 4,8 belum, kita geser tipis bisa. 52. Paling jadinya di 55, Pak. 55. Bisa di-press lagi sampai sini bisa. Oke, siap. Salaman. Ya, salaman-salaman nih. Nah, ini salaman lagi nih dah. Berapa ini dah? Ada lagi. Oh, ini udah laku ini, Pak. Udah dibayar. Tinggal berangkat. Tinggal berangkat. Nah, ini dah. Ini Vario 125 2015. Oke. Sudah dibayar Sukabumi. Waduh, oh, Sukabumi. Serem. Berangkat Sukabumi nih. Ini dah, ini dah. Ini dibayar berapa nih dah? Itu belum dijual. Belum dijual. Selanjutnya. Ya. Nah, ini ada Honda apa nih dah? Ini Honda Scoopy Donut ya, tahun 2018. Pajaknya off 2019, kalengnya 2023. Alamat Bekasi ya? Alamatnya F Cibinong, Pak. Cibinong, Bekasi. Oke. Okay. Ini kita opennya di harga 12.5, masih bisa kurang dikit. 12 ya dah? 12, tambahin dikit lagi. Tambahin dikit lagi ya. 12.1 gitu. 12.2 silakan. 12.2, gas. 12.2, gas. Salaman, ya. Nah, ini dah. Ini ada Vario ya, Pak ya. Okay. 150cc tahun 2015. 2015. Pajaknya hidup 1023, kalengnya masih panjang ya. Tangsel. Tangerang Selatan. Okay. Kita opennya di 12.7, Pak. 12.7. Masih bisa. 12 boleh. 12 belum. Naik lagi, Pak. 12.2 ya. Paling kita jadinya angkanya nih di 12.3. 12.3. Paling segitu, Pak. 12. Angka jadi. 22.5 ya. 12.3 nggak apa-apa, sampai sini nanti kita kurangin bensin. Oke, okay. Sip. Siap. Mantep. Nah, nah, ini ada Vario 2017. Oke. Okay. 150cc. Cuman udah dibayar oleh pedagang Cigombong. Cigombong. Sukabumi, daerah Sukabumi juga ini. Galak-galak yang beli ini. Galak nih, jauh-jauh nih. Serem. Jauh menandaranya. Nah, ini apa lagi nih dah? Vario ya, 110 Tekno ya, tahun okay. 2011. 2011, ya. Platnya daerah Depok ya. Pajaknya 2020, Pak. Kalengnya 2021 ya. 2021. Ini angka harga ininya di 5.200. 5.200. Nah, bisa digoyang. 4,5 ya. 4,5 belum. Paling 47. Naik lagi, Pak, naik lagi. 48 kali ya. 49 silakan sampai sini nanti kita press lagi. Okay. Bisa digoyang lagi harga. Nah. Siap. Ini dah, yang ini. Mana ini lagi? Oh, semas, ini semas. Sudah dibayar. Sold out. Udah sold out. Oke. Okay. Ini Yamaha Mio. Ini Sol. Yamaha Sol ya. Okay. Sol tahun 2012 ini, Pak. Okay. Ini kalengnya juga udah mati nih ya. Kaleng okay. Pajaknya juga udah mati. Ini harganya cuma 4.700 masih mati bisa digoyang. Matinya 2019. Oke. Okay.
Ini harganya 4.700.000. 4,7. Masih ini bisa. Ini alamat SNK di daerah Jakarta Timur. Iya, ya, betul. 4.700.000. Bisa dipres lagi. 4 juta ya, lempeng ini. 4 juta belum, Pak. Paling di atas 4 juta bisa. 42 ya. 43 harga jadi. 43. Oke. Mantap. Nah, ini dia ada Honda. Ada Dangdut. Honda Beat FI injeksi tahun 2012, pajaknya hidup 1123, kalengnya 23, plat F ya, Cibinong. Bogor. Berapa duit, Kak? Ini kita opennya di 75, Pak. 75. 7.500. Iya, bisa dikurangin pres sedikit. Masin aja 69 ya. Belum, Pak, harus di atas 7 ini. Harus di atas 7. 71 ya. Belum, naik lagi. 72. Kita goyang tipis ya kalau yang ini mah. Paling kita harga habis di 73, Pak. 73. Ya, 7.300. Berangkat. Datang ke sini kasih bensin ya. Berangkat. Oke. Okay. Ya, Pak. Ini yang mahal apa nih? Sol. Ini Sol GT Garuda tahunnya 2017. 2017. Nah, 2018 enggak naik surat soalnya bulan 1, Pak ya. Oh, pajaknya mati berapa kali? Pajaknya off 2021, kalengnya 2023. 2023. Oke. Kita opennya di 6.500. 6,5. Iya, betul. Lempengin ya? Lempengin belum, naik lagi, Pak. 61 ya. Up, tambahin dikit lagi. 61. 61 setengah. 62 bayar. 62. 62 bayar. Berangkat 62. Berangkat. Murah-murah. Waduh, luar biasa. Yamaha. Ini Sol. Yamaha Sol ya, Pak ya. Tahun 2012, pajaknya 0623, kalengnya okay. Panjang 2027, plat B Bekasi. Plat B Bekasi. Oke. Okay. Ini kita bukanya di harga 5.700. 5.700. Cuman enggak banyak pres. Kurang lagi bisa. Pasin aja dah. Pasin berapa, Pak? 5 juta. Pasin 6 juta. 5 juta. 5 juta belum. Udah 51 lah ya. Paling ini angka jadi di 55 bisa dipres sedikit lagi bisa. 52 ya. 53 berangkat. 53. Nah, oke. Okay. Vino. Vino tahun 2016 apa ya, pajaknya hidup panjang 06-2024, kalengnya okay. Panjang 2026, plat F Cibinong. Ini angkanya kita buka di 7.800. 78. 7 juta aja ya. 7 juta belum, naik lagi, Pak. 71. 73 gas. Oh, 73. Berangkat 73 dong. Teman-teman mau nawar lagi datang ke sini. Yang penting serius. Serius. Nah, ini ada Scoopy ya. Donat. Scoopy donat betul. Tahun 2019, Pak. Oke. Okay. Pajaknya 04-2020, kalengnya panjang 2024, plat B Tangsel ya. Tangsel. Oke. Okay. Kita open di 13.500. 13.500. Lempengin aja ya dah. Tambahin 13 lagi, Pak. Tambahin 31. 13.2 gas. 13.2 gas. Iya. Nego lagi tuh teman-teman. 13.2. Pas banget tuh. Nah, ini Yamaha Sol lagi. Ini Yamaha Mio S. Mio S. Iya, tahun 2018, pajaknya hidup 11.23, kalengnya 2023, plat B Depok. Oke. Okay. Mau tahu open berapa? Iya. Ini kita opennya di 7.500, Pak. 7,5. Lempengin aja lah. Lempeng belum, Pak. Main lempeng mulu sih. Iya, lempeng dong. Biar belok-belok kita dong. Lempeng mulu, ya, Bang, ya. 7 juta salaman ya. Tambahin lagi, Pak. Belum kalau segitu. Kita bisa kurangin, cuman nggak banyak. Buat teman-teman yang mau nambahin, boleh ya. Dari 7 juta boleh ya nambahin. Misalkan 100, 150. Kita OTW ini di angka 73. Nanti nyampe sini bisa dipres sedikit lagi, Pak. Nah, begitu. Mantep. Siap. 7.300. Siap, betul. Nego lagi ke sini. Nah, ini? Ini Mio tahu. Mio S sama. Sama modelnya. Tahunnya sama. Tahunnya beda. Sama. 2018, pajaknya 2022, bulan 10 kalengnya panjang, okay. Kalengnya 2023 mati. Nah, alamat utara. Utara. Ini kalau open ya, ini okay. Bicara open aja di 75 masih bisa goyang. 75 masih bisa goyang. Ya. Oke, okay. Pas aja ya, lempengin lagi. Saya pengen lempeng, pengen hidup lempeng, bicara harga lempeng, lempeng kalau lempeng. Yang mobil ini, lempeng. Ya. Motor lempeng. 7 juta gas. Ya, siap. Yang penting lempeng. Lempeng mulu. Kalau lempeng insya Allah nyampe dah. Aduh, iya, orang lurus ya. Lurus, iya. Nah, ini apa dah? Ini ya, ada Mio Gear. S, Pak ya, Mio Gear ya. Tahun 2021, pajaknya panjang 07-2024. Oke. Okay. Kalengnya panjang 2026. Alamat Jakarta. Tangerang ini, Pak. Tangerang. Oh iya, Tangerang. Oh iya, Tangerang, lupa ya, ini. Ini opennya di 11.5, Pak. 11.5. Masih bisa dipres sedikit. 17 ya? 17 belum. Di atas. 18. Di atas 11. Benar. Oh, 11. Kita geser. 11 aja. 11 lah.
11.3 gas. 11.3. Di atas 11.2 berangkat. Berangkat 11.2. Nah, ini dah. Ada ini nyogir lagi. Nyogir ya? Lagi ya, Pak, okay, ya. Tahun 2022 ini, Pak. Pajaknya 09/2023. Kalinya panjang 2027. Oke. Okay. Opennya sama sama yang tadi di angka 11.5. Ini 2022 pajak kelewat sekali, okay. Ini 2021 pajaknya panjang. Oke. Okay. Cuman harganya sama. Nah, opennya tetap di 11.5, harga jadinya sama 11.2 OTW. 11.2. Lepangin aja 11.2 jadinya. 11.1. Nyampe di sini kita press dari 11.2. Enggak mau 11.1 yang ini mah mangkrong saya. Bicara enggak nawar lagi gas. Oke, okay. Alhamdulillah. Nah, yeah. Ini apa nih dah? Ini ada Vario, Pak, ya. 125cc, tahunnya 2018, pajaknya 2020, kalengnya okay. Panjang 2024, plat B Depok. Ini opennya di 13.2, Pak. 13.2. Iya, 13.200. Masih bisa di 12.5 ya. 12.5 belum bisa dikurangin dikit lagi bisa. 12.7. Paling kita OTW di angka 12.8. 12.8. Nyampe sini 12.7 udah nyampe kan tuh. Nyampe di sini bicara enggak nego 12.7 nah, jual. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini siap. Lagi nih. Sama ya? Iya, ini Vario juga, Pak, ya. Vario. Tahun 2018. Pajaknya okay. Panjang 08/2024, kalengnya panjang, Pak, nih 2028. Betul. Alamat utara ya. B, Jakarta Utara. Betul. Nah, harga. Harganya ini opennya kita di 14.2, Pak. 14.2. Iya, 14.200. 13.5. 13.5 belum. Jangan salaman dulu. Kita deal dulu baru salaman. Enggak bisa salaman 13.5. Belum, Pak, berapa segitu, Pak. Okay. Kalau kita press bisa di bawah 14 di bawah 14 sedikit bisa. Cuman kalau angka itu belum. 14.6. 13.6. Belum, Pak. Kalau mau angka jadinya kita mau di OTW-in ke sini di 13.8 silakan. 13.8. Nah, 13.7. 13.7 bicara enggak nawar jual. Alhamdulillah. Oke. Okay. Satu lagi nih dah. Ini Vario 125 juga ya, Pak, ya. Tahun okay. 2018 pajaknya panjang luber ini, Pak. 11.24 ya, bukan 11.23. 13 tahun lagi. 13 bulan lagi. 13 tahun mah lama. 13 ya. Bulan lagi. Oke. Okay. Kalengnya panjang 2027. Bogor. Iya. Plat Bogor ya. Bogor okay. Kota ini kalau EW ini. Ini kita opennya sama main ini. Oh, sama, sama. 2018 angka sangat main, opennya di 14.2 juga sama. Karena sana udah nawar tuh. Iya, angkanya sama jadinya. Jadi, 11.12 angkanya jadi sama. Jadi sama lagi. 13.8. 13.8. Bicara nggak nawar, pas ini jual. Oh, tuh. Iya. Nah, ini alamat Tangerang Selatan motornya. Ya. Vario. Ini Vario, Pak, ya. Nah, ini Vario 150cc okay. Tahun 2018 ya, Pak, 2018. Ya? Okay. Pajaknya panjang 02/2024, kalengnya okay. Panjang 2028, plat B Tangsel. Nah, oke. Okay. Ya. Opennya harganya. Harganya ya mirip-mirip itulah, 14.2. 14.2. Kurangin dikit lagi. 13.5. Jangan, belum, ke bawah. 13.6 ya. Ke bawah masih. 13.7. Grace tipis ini mah. 13.7. 13.8. Nyampe sini 13.7 bicara enggak nego jual. Alhamdulillah. Sama ya 3 unit. 3 unit yang sama nih. Sama. Teman-teman tinggal borong semua bisa. Ya. Sama udah. Mau korting lagi enggak mau aja. Ini dah. Ada Vario nih, Pak, ya. 125cc tahun 2015. Oke. Okay. Pajaknya 05/2022 plat B Tangerang, Pak, ya. Tangerang, betul. Okay. Ya, betul. Angkanya? Benar. Ini kita opennya di 10.5. Masih bisa digeser, Pak, harganya? 10.5 masih bisa digeser. Bisa. Tadi penawar 9.5. 9.5 belum, Pak. Nawarnya kalau kebanyakan 9.7 ya? Bisa. Belum. Tambahin lagi. 9.8. Di atas 10 dikit juga. 9.8. Di atas 10 dikit. Udah, angka bulat 9.99. 10 juta gas. 10 juta gas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Teman-teman 10 juta gas. Ya. Tapi teman-teman datang ke sini serius, nego dikit dikasih ya. Bisa buat press bensin lagi gitu, okay. Dikasih. Nah, dah. Ya. Motor yang dijual di sini kondisinya masih sangat layak pakai ya. Kalau insya Allah, Pak, di rata-rata sih mesin mah kita ngambil udah selektif semua ya. Udah selektif, udah melewati. Enggak, maksudnya udah pilihan. Oh, udah pilihan. Kita juga enggak yang mesinnya terlalu bobrok juga enggak ngambil. Yang okay. Standar-standar lah masih ini. Paling teman-teman tinggal ganti oli sama servis-servis ya, minor-minor. Ya, ya, intinya kalau mau beli di sini, kita emang tidak ada garansi mesin ya, Pak, ya. Kita okay. Cuma menggaransi surat-menyurat. Suratnya dijamin? Surat dijamin. Betul. Kalau untuk kondisi unit, dicek dulu dengan secara teliti. Kalau sama. Untuk garansi mesin, kita nggak ada. Soalnya, tapi setidaknya mesin di sini sudah melewati inspeksi ya, Pak.
Udah dicek mekanik juga. Jadi aman ya. Namanya motor bekas pasti ada lah. Pasti ada. Plus minus. Tapi setidaknya masih sangat layak pakai dan bisa buat tinggal pakai. Iya. Oke. Paling dandan-dandan minor kan. Dandan-dandan dikit pasti ada. Betul. Nah itu dah. Dan juga di sini di tempat Uda Dairy perputarannya sangat cepat sekali karena rata-rata yang beli pedagang semua. Tapi buat teman-teman yang mau beli di sini harganya disamain ya, Daya. Sama aja, siapapun yang beli kita harganya sama. Betul. Aja. Teman-teman silakan deh, cek dulu deh di harga marketplace yang ada ya, di online-online silakan bandingkan dengan Uda Dairy. Kalau misalkan ada yang mahal dari Uda Dairy, siap dikompare ya, dah. Wah, kalau masalah komplain butuh juga. Enggak, bukan dikompare, dikompare. Oh iya, iya, bisa. Siap dikompare, maksudnya dikompare tuh. Dah, di marketplace segini loh, dah. Iya. Nah, kan gitu, setidaknya teman-teman bisa mendapatkan harga yang terbaik dari Uda Dairy. Iya, siap. Buat gitu. Perbandingan aja. Buat perbandingan. Kalau merasa murah, ya silakan. Betul. Kalau merasa mahal, ya jangan. Kita betul. Tidak menyarankan, ya juga tidak betul. Melarang gitu. Betul. Setidaknya Uda Dairy, insya Allah harga yang saya rekomendasikan buat teman-teman kuda dari angka yang terbaik. Insya Allah. Nah, ada yang mau disampaikan dah, silakan. Mau disampaikan apa ya? Ya bagi teman-teman yang mau jual motor bekasnya, yang mau tukar tambah, silakan datang ke sini atau kabarin kami. Kami siap meluncur dimanapun unitnya mau dijual, kami siap meluncur ke rumah. Istilahnya ada pemakai mau jual motor nih, ya kita siap meluncur. Tapi nggak mungkin sampai di Jawa sekalipun. Oh enggak, kita kan boleh tabe lah. Kita kan boleh tabe. Kesian Robi dah. Kalau mau tukar tambah ke sini bisa, mau jual aja bisa. Mau jual aja bisa, mau downgrade atau upgrade bisa ya. Bisa, upgrade bisa. Oke, tuh teman-teman, bagus sekali terobosan Uda Dairy. Teman-teman tinggal Sherlock, Uda Dairy siap meluncur. Siap. Atau teman-teman bawa ke sini bisa fleksibel ya. Iya, kalau dia mau jual mah cocok harga siap meluncur. Nah, 24 jam meluncur. 24 jam meluncur. 24 jam meluncur. Enggak dibegal orang. Oh, kan? Enggak. Itu bau. Dibegal orang mah ngeri lah. Jangan jangan sampai. Ini Superman. Ini Superman Bapak ini. Oke, ada lagi dah? Enggak ada lagi, udah cukup itu aja. Tuh, teman-teman berikut tadi yang telah saya review, saya rekomendasikan, insya Allah review konten ini bisa menjadikan teman-teman bahan pertimbangan dan tolak ukur. Kurang lebihnya saya dari Derosa Auto, Uda Dairy dari gudang motor Parung terkenal di Jabodetabek. Insya Allah. Pamit undur diri. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.